Hobi motor gede yang dimiliki Aji Pangestu sepertinya tidak bisa ikut dirasakan sang kekasih Bella Sophie. Hal ini lantaran Bella rupanya tidak berani menunggangi motor besar milik kekasihnya. Di mana diakui Aji, jika Bella memang belum pernah ikut bersama dirinya menaiki motor gede yang jadi koleksi dan hobi Aji Pangestu. Enggak, sebenarnya bukan mau ngajak, tapi kalau Bella mau ikut atau gue sebenarnya ngajak juga pengen, tapi kelihatannya Bella juga belum siap. Kelihatan dari bajunya juga belum ada, helmnya belum ada, jaketnya belum ada. Jadi kelihatannya enggak kali ini baru bisa ikut. Motor gede yang sudah lama jadi hobi dan koleksi Aji Pangestu belum membuat Bella Sophie berani untuk duduk di atas motor tersebut. Rasa trauma yang dimiliki Bella lantaran pernah jatuh dari motor membuat gadis cantik satu ini masih pikir-pikir panjang jika harus menaiki motor gede kekasih hatinya. Sebenarnya sih Bella takut naik motor. Dulu pernah jatuh, terus jadi sedikit trauma sih. Jadi kalau apalagi naik motor gede ya. Jadi kalau misalnya banyak kejadian-kejadian, kalau misalnya naik motor gede itu jatuh tuh sampai yang nggak bisa. Padahal cuma jatuh kayak gitu doang, banyak yang meninggal. Jadi aku rada serem sih sebenarnya. Karena trauma gitu ya? Iya, ada sih trauma, pernah jatuh. Meski mengaku takut, namun Bella mengakui ada rasa penasaran untuk merasakan sensasinya berada di atas motor gede milik Aji Pangestu. Sayangnya semua itu masih urung dilakukan dirinya, mengingat rasa trauma yang masih membayangi Bella Sophie. Pengen sih aku ikutan, cuman masih takut aja, jadi nggak bisa dipaksain juga. Mas Aji juga sering ngajakin, kayak tadi juga dia ngajakin aku. Cuman sayang belum deh gitu, masih takut. Kayaknya serem kalau misalnya jatuh.